Assalamualaikum bosku, buah dan sayur datang kembali. Barang stok baru dengan harga baru bosku. Untuk wortel beras tagi di harga Rp35, sedangkan untuk kentang di harga Rp30.000 per kilo. Untuk cabai rawit harganya Rp60, sedangkan untuk cabai keriting harganya Rp45.000 per kilo. Untuk melon oranye harganya Rp30, sedangkan untuk semangka non biji yang kecil harganya Rp45, yang jumbo harganya Rp60. Untuk bawang merah harganya Rp60.000 per kilo, sedangkan untuk bawang putih harganya Rp45.000 per kilo. Untuk kol harganya Rp25.000 per kilo, sedangkan untuk ikan asin peto harganya Rp80.000 per kilo. Untuk ayam kecil harganya Rp50.000 per ekor. Untuk semua jenis ikan laut harganya Rp50.000 per kilo. Untuk nugget salam harganya Rp50.000 per bungkus. Untuk anggur hitam non biji super harganya Rp170.000 per kilo. Untuk jeruk sangkis harganya Rp85.000 per kilo. Sedangkan untuk pir dan apel harganya Rp60.000 per kilo. Untuk beras Inpari 42 dan 32 harganya Rp130.000 per 10 kilo. Sedangkan untuk jeruk manis lokal harganya Rp30.000 per kilo. Untuk telur ayam ras lokal harganya Rp95.000 per rak. Untuk gula merah patok harganya Rp50.000 per kilo. Untuk kunyit harganya Rp30.000 per kilo, sedangkan untuk jahe harganya Rp45.000 per kilo. Untuk es krim dari Rp10.000 sampai Rp65.000 per bungkus. Demikian harga dari pedalaman Papua. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.